kamu sudah lihat itu berulang-ulang beberapa hari yang lalu. Ada buktinya di sini. Nggak sadar. Ini susah nyarinya ngomong-ngomong. Saya stalking kamu. Om! Kok bisa sih? Ini kapan nih? Ini udah lama banget. Ini udah lama banget. Nah itu aku kaget banget ya begitu dibuka amplopnya. Fotonya foto aku lagi pakai baju gambarnya persis geng di HP-nya si Putu itu yang dia pilih. Yang kedua, kenapa Putu memilih red lipstick? Kalau lihat orang-orang yang bagian dari tim Lintas Imaji, mereka semua mengenakan berbagai macam bros. Tuh, ada lipstick merah di situ, lipstick merah di situ. Itu kenapa Putu memilih lipstick merah? Kenapa kamu memilih Putu? Karena saya arahin untuk memilih Putu. Mungkin masih nggak percaya, coba jalan di sini. Semuanya ikuti saya di sini. Nah, semuanya berdiri di sini ya. Lihat ini ya. Ini kan Instagramnya Zana. Yeah. Oke. Okay. Dan ini adalah lipstick merah yang dipilih dari hasil yang lainnya ya. Oke. Okay. Semuanya bisa maju di sini. Ini lihat. Nah, sekarang lihat di depan. Kok bisa? Tunggu. Ini gimana cara? Ini kan nggak mungkin kan kalau langsung buat gitu. Yang mana sih? Waduh. Gak pernah terbayangkan ada desain-desain berbentuk balok-balok kayak gitu kan. Terus ada gambar lipstick. Hebat banget. Gila ya. Nggak nyangka lah, pokoknya best lah. Bagaimana Azana dapat memilih gambar yang sama dengan yang saya inginkan? Dan dari banyak gambar di Google, bagaimana Azana dapat memilih red lipstick? Caranya adalah dengan menempatkan gambar red lipstick di kru Lintas Imaji. Dan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pilihan dari Azana. Ini yang disebut sebagai subliminal suggestion. Itu kenapa Azana memilih informasi yang sama sesuai dengan yang saya inginkan. Lintas Imaji, go! Lintas Imaji, pokoknya best, top. Tahukah Anda, sebetulnya indera pendengaran kita juga merupakan indera perasa kita. Kali ini saya akan menguji indera perasa dari bintang tamu saya menggunakan koleksi piring hitamnya. Ikuti saya. Ari Dagi. Hey, Rom. How are you, Ari? Good, terima kasih good. Udah nunggu. Aduh, nggak apa-apa, santai. Dan udah dibawa semua. Nggak semua ini ya, koleksi rekornya. Emang ada berapa koleksi vinilnya? 130-an sih ada. 130-an, nah, ya. Ada yang paling mahal mungkin, ada yang paling murah. Salah satunya sih ini. Yang mana? Darah Puspita ini. Puspita ini paling mahal. Ya, salah satunya. Kenapa mengkoleksi vinyl? Gue kan kerja jadi penyiar ya. 15 tahun ya. Kayaknya di kepala gue tuh isinya musik gitu, mostly gitu. Jadi ya, cannot live without music lah itu. Bisa jadi itu gitu. Karena musik bisa bawa gue kemana-mana gitu. Tuh, kenapa mempertahankan vinyl sih? Dari dulu gue suka fisik, bentuk fisik. Kayak CD, vinil, gue suka megang cover, artworknya gue suka gitu. Suaranya benar-benar kayak aslinya dong sebenarnya. Terus kalau yang lama gue suka denger suara keresek-kereseknya. Contohnya nih ya, nih. Itu ciri khasnya vintage ya, kayak old movie ya. Nah sekarang gini Ari, Ari kan koleksi vinil. Saya asumsikan karena mengkoleksi vinyl berarti indera pendengarannya lebih dominan daripada indera yang lain. Yang kedua, karena Ari memilih profesi yang kuat 15 tahun jadi penyiar. Iya.
saya ingin mendesain sebuah eksperimen, saya pengen ngetes aja ya gitu. Tapi percaya tidak, sebetulnya indera pendengaran itu juga indera perasa. Karena kalau tidak bisa merasakan, otomatis tidak bisa menikmati semua elemen-elemen dari suara. Oke, iya. Oke, Ri, saya ingin coba sebuah eksperimen yang berhubungan dengan vinil sama Ari. Ya, kalau biasanya Ari dengerin, sekarang beda. Oke. Bukan menggunakan indera pendengaran, tapi indera kinestetik juga. Tapi gini, sebelum saya mulai, saya contohin dulu ya sama Ari. Oke. Ari bisa nggak ambil koleksi vinilnya yang nggak ada di sini? Saya tebak. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau bisa, saya balik badan ke sana dan keluarin vinilnya sehingga saya nggak bisa lihat labelnya dan dihadapkan ke bawah. Karena yang dikena jarum kan atas kan? Ya. Sehingga nanti di bawah saya akan coba jadi jarumnya ya. Siapin targetnya ya. Ya. Okay. Udah siap nih, madep sana dong. Oke. Okay, vinilnya aja yang diambil ya. Ya. Sip, tunggu. Sudah? Oke. Okay. Got it. Oke. Okay. Itu di belakang juga. Oke. Okay. Ada berapa track di sini? Oke, okay, sekarang dong. 11. 11. Oke, okay, yang hari fokusin track yang keberapa? Jangan kasih tahu saya. Oke, okay, udah. Sudah? Sudah. Ini target piringan yang pertama ya? Yes. Oke. Okay. 11 track, di mana Ari fokus ke satu track sekarang ya? Oke. Okay. Jangan bereaksi ya. Saya cuma mau ngitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya udah dapat kira-kira ya track keberapa. Itu kan dibaliknya kan? You scared me, man. Dibalik ya? Iya, dibalik ya. Coba Ari pegang begini ya. Nah, saya harus ningkatin kinestetik saya, berarti saya harus tutup mata untuk bisa ngerasain. Maaf saya sentuh, nggak apa-apa ya? Gue nggak apa-apa. Oke. Okay. Saya yang pertama harus cari track-nya dulu. Ya, oke. Okay. Nggak mungkin lah terasa gitu menurut gua tuh. Dia tadi nebak lagu, walaupun vinil ada apa alurnya bisa dirasakan gitu, tapi kan nggak ada judul lagunya di situ. I think he's sick, man. Dia sakit gitu. Oke. Okay. Lagu Indonesia ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Ah, okay. Kamu menakuti diriku. No. Wah, Rom. Aku merinding, guys.